Walaupun dengan waktu yang cukup lama ya, tapi lumayanlah kalian tuh bisa menang ya, walaupun memang sedikit perlawanannya cukup berat. Di sini juga satu dapat MVP, langsung double star, dan satu kali lagi satu akan menuju ke Mythic ya teman-teman sekalian. Dan ini terserah kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, kembali lagi nih bersama saya Ardiansa YouTube Gaming. Oke teman-teman sekalian, mungkin di video kali ini saya tukan sedikit ya, memberikan tips buat kalian yang ingin solo rank agar tidak lost streak ya. Minimal lost streaknya itu kalau kalian main 10 ya, minimal menangnya tuh 7 dibandingkan dengan 3 yang lost streaknya. Oke, di sini saya tuh akan sedikit memperlihatkan untuk matching saya tuh selama saya main. Biasanya saya tuh untuk rekomendasi buat kalian yang mau solo itu mainnya tengah malam. Bisa kalian lihat saya tuh mainnya dari jam 10 ya, 22.30, 22.5, 23 nih. Semua matchnya tuh saya tuh rata-rata kalau saya main 7 kali paling kalahnya cuma 1 kali doang. Contohnya yang tadi malam ya, tuh tanggal 30 saya main pakai alpha ini kalah 1 kali tapi menang lagi, menang. Dan ketika saya dijadikan tank ya, itulah itu feeder ya. Di sini lihat saya tuh malah M5V karena memang saya tuh ya senangnya M5V ya. Bisa kalian lihat Lancelot-nya, si Esmeralda-nya, yang lainnya malah kayu, tapi yang tank-nya malah M5V ya. Jadi bisa kalian nilai sendiri bagaimana kalau seorang tank sudah menjadi M5V, itu aneh banget. Dan di sini rata-rata saya main tuh main cepet ya, 14 menit itu cukup lama. Tapi yang ini bisa kalian lihat hanya 11 menit, bahkan yang ini hanya 10 menit teman-teman sekalian. Jadi buat kalian yang mau push solo rank, mainnya tuh malam hari aja ya teman-teman sekalian. Jadi jam 10 ke atas ya teman-teman, karena pemainnya ya lumayan lah buat kalian semua ya. Dan enak juga kalian tuh menggunakan hero-hero MMR, kalian tuh pasti bisa digunakan. Intinya kalau kalian mau push solo rank, pastikan kalian menggunakan hero favorit kalian, ataupun kalian tuh menggunakan hero gagal membuat lobby dan keluar karena jaringan. Oke, jaringannya katanya kurang stabil. Oke, dan di sini kita akan coba sedikit push rank teman-teman sekalian. Kita coba ubah ke mode data saja, takutnya nggak terhubung. Oke, nah sudah seperti ini, kita coba ke lobby, kita coba push rank di jam 10 siang ya. Kalau biasanya saya tuh masa jam 10 malam, tapi di sini kita tuh akan coba push rank jam 10 siang ya teman-teman sekalian, karena memang mungkin ya, saya juga tidak tahu sih, saya senang itu kalau push untuk solo rank tuh saya malam hari teman-teman sekalian, karena memang untuk malam hari ya saya sudah pastikan yang mainnya tuh sudah rata-rata ya umurnya tuh 15 tahun ke atas lah, karena memang yang suka bergadang ya teman-teman sekalian. Jadi buat kalian yang memang mau push ya silahkan. Di sini satu masih legend ya, tadi ya mungkin ya karena saya juga jarang main banget ya. Di sini bisa kalian lihat saya tuh masih 52 pertandingan dengan 72 win rate-nya ya teman-teman sekalian. Oke, kita coba push solo rank di sini ya. Ingat ya, harus menggunakan hero favorit kalian. Jangan sesekali kalian pun kalau memang mau ngisi role yang kosong, kalian wajib mengisi role yang memang itu bisa kalian gunakan dengan cermat. Jangan sampai kalian tuh feeder sendiri, jadi kalian yang noob sendiri. Jadi oke, seperti biasa kita coba di sini menggunakan jungler ya teman-teman. Oke, saya akan menjadi jungler karena memang untuk jungler itu bisa rotasinya cepat dan bisa mengganti teman, membantu teman kalian. Karena kalau marksman, XP laner ataupun mid laner ataupun tanker itu rata-rata mereka tuh satu tugasnya ya teman, kecuali memang tanker ya ataupun roamer. Nah di sini kalau kalian sebagai jungler enak, mau kemanapun itu bisa bantu teman kalian. Jadi saya tuh paling senang menggunakan hero core ya ataupun hiver yang damage-nya tinggi, yang suka ngambil buff tapi tidak juga Indomaret ya teman-teman. Oke, nanti kita akan coba lanjutkan ke gameplaynya ya teman-teman sekalian. Di sini seperti biasa kalian pantau saja untuk ban dan mungkin nanti fix grafik dari hero-hero masing dari tim lawan ataupun tim kita. Oke, kita akan lanjutkan nanti di gameplaynya ya teman-teman sekalian. Oke teman-teman sekalian, di sini sudah selesai untuk grafiknya. Di sini kebetulan satu menggunakan Hayabusa karena di tim lawan ada Link dan ada juga si Farsa. Yang memang kalau kalian tuh menggunakan fighter untuk jadi core-nya agak susah, walaupun memang menang dari darah ataupun damage ya. Tapi di sini saya coba pakai Hayabusa saja nggak apa-apa karena biar bisa ngejar ya. Biar bisa ngejar si Farsa ataupun si Link-nya si anaknya itu ya. Oke, kita jaga di sini, takutnya ada flaming suit dari sebelah atas tuh, ada si, enggak ada flaming suit sih, aman.
Oke, di sini tuh ada Angela dan yang khawatir tuh si Farsa ketika war, repot banget itu biasanya ya. Oke, nggak apa-apa, kita coba di sini, nggak apa-apa. Mereka tuh biasanya ngeganggu dulu dan ini yang paling merepotkan tuh si Guinevere ya. Itu agak repot ketika war, apalagi cooldown skill satu saya tuh kalau lagi cooldown tuh agak repot ya. Oke, nggak apa-apa. Dan kebetulan turtle-nya di sebelah fighter lah, gitu paling males saya tuh ketemu fighter yang ada di atas ya. Tuh dikejar. Oke, nggak apa-apa. Nggak usah dikejar yang kayak gitu mah. Dibiarin saja. Karena ngejar Link itu kalian wah repot lah, dia memang bisanya loncat-loncat terus. Counter gue Aldous. Oke, di sini dapat kita bisa kill ya. Double kill. Oke, double kill. Walaupun harus menggunakan retribution teman-teman sekalian, nggak apa-apa. Kita ke turtle. Duh, salah, kenapa pakai skill 2 sih? Nah, buat di turtle ya. Lagi cooldown lagi. Lagi cooldown ya. Skill ulti saya lagi cooldown nih. Oke, kita ambil. Oke, terima kasih. Nah, gitu aja mainnya, agak maju. Nah, kita tuh aduh. Waduh, kena kom. Waduh, si Guinevere emang menyusahkan ya. Oke, nggak apa-apa, santai dulu. Sepertinya Link mau ngambil buff saya. Oh enggak ya, dia ke atas nggak ngambil buff saya. Nah, oke. Nah, kan kata saya juga apa? Oke, tinggalin. Wah. Repot kalau udah bersatu. Oke, lupa ini udah pakai ini dulu. Oke, Hanabi-nya udah enak ya. Levelnya sebetulnya sudah level 6 dibandingkan dengan Shikari, lebih enak. Oke, tunggu dulu. Dapat. Oke, kita bantu. Masih cooldown saya ya. Tunggu ulti selesai. Nah, ultinya sudah datang. Kita cepat bantu. Tunggu dulu di sini ngumpet. Dapat. Ini agak lama juga jalan ke turtle-nya ya. Yang dikhawatirin sih si itu ya teman-teman, si Guinevere ini agak repot ya, karena dia tuh punya skill 2 yang merepotkan. Nah, udah skill 2 tuh. Ulti. Ah, keburu. Dos. Oke. Susah. Oke, kita coba main lagi.
I win without fighting. Unstableness. Different, but equally. Kita tunggu saja dulu ya sampai mereka lihat terlihat di map. Nah, muncul dua di map. Karena takutnya si Guinevere yang tiba-tiba muncul kaget. Nah, kan. Apa saya bilang, Guinevere pasti muncul, Siling pasti muncul. Aduh, ngapain war lagi ada Guinevere war. Sabar. Kita tunggu di sini nih. Pasti ada yang datang, nah kan. Dapat nggak turtle-nya? Sepertinya nggak dapat ya. Aduh, padahal udah enak tadi ya. Oke, dapat ya. Ini kita nggak ada mag sih ya, untuk mag si Kim itu agak repot ya. Nggak apa-apa. Batal dua, oke masih bisa. Oke. Nah, muncul dia muncul. Gak dapet ceilingnya. Oke, dapet. Oke, dapet lagi. Tunggu ulti datang. Dapat. Wah, masih kalah board-nya ya. I win.
Oke, kita mundur dulu. Enaknya pakai haya, bisa kabur kemana-mana. Oke, sepertinya tinggal kita lore. Oke, sudah dapat lore-nya. Sakit ya haya, kalau udah jadi sakit ya. Kita ke atas. Jangan terlalu gabung-gabung banget ya. Ini saya main jam 10 malam ya, kita hancurin turret yang ini dulu agar nanti pushnya enak. Saya itu harus banyak roaming ya, ke atas ke bawah kemanapun, karena memang si Hayato enaknya buat roaming sih. Nah, kita tunggu di sini, pasti ada yang mau muncul ya. Waduh, ternyata tidak ada nih. Mana nih, kok nggak ada ya, nggak ada. Biarin aja, lord ke satu masih muda. Aduh, Angela. Tuh kan Kiminya 0 kill teman-teman. Wah, hebat sih 0 kill. Angelanya lumayan ya, ngasih darah putihnya gede banget ini ya. Dan dia juga itemnya sedikit semi-semi tank ya, enggak apa-apa. Nah, ganggu aja. Oke, dapat itu, dapat. Wah, Kari version, karinya pakai version teman-teman, hebat banget ya karinya pakai version. Apakah sudah biasa nemu kari version? Nggak tahu ya. Kita dapat 3 kill bisa nih. Dia pakai item defense ya, agak susah ditembusnya si Angela. Kita nanti pakai pistol sih nembusnya. Tunggu dulu, takut ada Guinevere. Lord sudah muncul. Hey, nggak dapet. Mana linknya? Oke, tunggu dulu. Susah, nggak ada ulti bro. Nggak ada ulti bro. Oke,
kita full damage ya, full damage, full damage. Gak ada yang bisa dikombo. Kimi ngapain coba? Kita nggak bakalan bisa ganggu lor. Cara satu-satunya ya push ya teman-teman sekalian. Mereka lagi lor. Kan lihat, oh, mereka nggak di lor, kan di lor bener. Kemungkinan sekali juga udah pakai tuh kan, udah pakai ya. Wah, tinggal Aldous doang nih teman-teman. Kalah kayaknya kita ya, kalah, kalah. Nih magenya salah sih, kenapa harus kimis ya? Ayo bangun Kimi, bangun. Nah, masih ada kesempatan teman-teman. Oke, masih ada kesempatan, masih diberi kesempatan ya, walaupun memang turret kita kalah satu nih ya, dan minion kita juga besarnya sudah kalah karena dia sudah besar. Oke, kita pakai yang ini jangan. Kita nggak usah pakai pistol ya, kita pakai item defense aja. Item defense-nya mana? Dan jangan berkumpul-berkumpul, ada Guinevere, ada juga nanti tuh agak repot juga nahan jalannya di bawah. Oke, kita isi darah dan tinggal push di mid ya. Mid teman-teman, mid. Lu nge-lag. Aduh, Hanabi-nya kenapa ke sana sih? Tinggal beresin Hanabi. Ayo. Bisa dos, bisa dos. Wah, keburu hidup ini. Oke, lor, sepertinya kita harus lor dulu. Tuhan Nabi ngapain coba? Nabi ngapain bro? Oke, kabur dulu. Tunggu ada ulti bro. Ambil bab dulu biar sakit. Oke, masih sempat ya. What should I fight for? I am sorry.
Open map tuh. Aldos. Ini Kimi gak ada kerjaan aja. Lihat deh Kimi, Kiminya lihat ya, belum kill sama sekali teman-teman sekalian. Hebat banget Kiminya ya. Kesalahan fatal, ternyata tidak kena link ya. Oke, itu teman-teman sekalian. Walaupun memang cukup lama ya, tadi saya dikira kena link, akan ulti link, ternyata tidak kena. Walaupun dengan waktu yang cukup lama ya, tapi lumayanlah kalian tuh bisa menang ya. Walaupun memang sedikit perlawanannya cukup berat, di sini juga satu dapat M5V. Langsung double star, dan satu kali lagi satu akan menuju ke Mythic ya teman-teman sekalian. Dan ini terserah kalian, kalian mau lanjutkan boleh, mau enggak juga boleh. Intinya ya terserah kalian sih. Kalau kalian sebagai solo player, wajib banget kalian pick hero-hero yang benar-benar kalian kuasai dari kombonya, skill-skillnya, dan cara mengkontor dari hero-hero lawannya. Contohnya di sini kenapa saya pakai Hayabusa? Karena di tim lawan tuh ada Link dan ada Varsha, itu merepotkan sekali kalau kalian tuh menggunakan seperti mungkin ya enak sih Lancelot enak. Tapi kalau seperti hero-hero yang memang agak susah untuk ngejarnya seperti Karina lah ataupun seperti yang Alpha lah agak susah karena dia tuh tipenya tidak bisa ngejar ya teman-teman, kecuali memang si Sing enak ya, Fanny juga enak, tapi saya tuh nggak bisa Fanny, tidak jago. Oke, mungkin tuh sedikit informasi yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana cara push solo rank ya, mau siang hari, mau malam hari, sore, pagi juga boleh. Intinya satu aja, kalian tetap gunakan hero favorit kalian agar setidaknya tingkat kemenangannya tuh lebih tinggi dibandingkan dengan kalian menggunakan hero yang baru aja kalian kuasain tapi belum banget-banget kalian kuasain. Contohnya di sini bisa kalian lihat satu rata-rata pakai Alpha, pakai Hayab. Ini kenapa? Kalau Alpha itu enak banget buat barbarnya. Bahkan saya tuh di level 10 sudah menit 10 sudah 15 levelnya karena memang cepet banget. Nah, di sini ya. Ini saya tuh sampai 16 kill, teman-teman bayangkan. Dan ini juga tadi saya tuh sebenarnya sudah enak. Tapi kebetulan di sana tuh ada Angela yang sangat merepotkan ketika war dan ada Guinevere. Oke. Terima kasih. Salam kreator gaming. Saya Ardian, saya Tube Gaming. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.